Ya, sepanjang di jalur ini front page sebelah barat saya masih bisa jalan 70 km per jam, bahkan 80 km per jam masih bisa. Oke, kita kembali lagi di Motovlog Cak Son Channel. Oh, my God, jalannya rusak, banyak bolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Oke, kita kembali lagi di Motovlog Cak Son Channel. Oh, my God, jalannya rusak, banyak bolongan. Nah, sekarang saya lagi ada di arah Mojokerto, arah Krian ya, dari arah barat mau menuju ke Surabaya, dan ini akan memasuki ntar lagi Bundaran Waru. Nah, sesuai dengan judul, bagaimana keadaan sore hari di Surabaya di jam-jam pulang kerja. Nah, kita akan simak kenapa kok mulai startnya dari Bundaran Waru, karena Bundaran Waru adalah akses masuk ke Surabaya dari arah Sidoarjo, dari arah Mojokerto dan lain-lain. Perlu dicatat bahwa sebenarnya seharusnya saya itu startnya dari arah utara ya, utara ke selatan, karena orang dari kebanyakan kan orang dari luar Surabaya, kerja di Surabaya. Nah, kalau begini kan orang dari luar pulang ke Surabaya, jadi orang Surabaya yang keluar bingung gini. Intinya ini saya kan dari arah Sidoarjo ya. Nah, harusnya kan berarti lebih banyak volume orang yang dari luar Surabaya, yang kerja di Surabaya akan pulang ke luar Surabaya. Masih nggak mudeng nggak? Intinya ini kurang real sih. Cuman ya nanti kita kan bisa lihat dari arah sebaliknya ya. Intinya orang sini orang dari luar Surabaya mau ke Surabaya. Nah, harusnya saya tuh nanti neliti bikin vlognya tuh dari arah yang dari orang keluar Surabaya, karena jam pulang kerja itu maksudnya. Aduh, ribet lah. Udah lah, intinya wes lihatan aja ya apa kondisinya. Saya start yo ke dari sini, dari Bundaran Waru. Tapi sebelum kita mau masuk ke inti perjalanan, jangan lupa alangkah baiknya di subscribe dulu channel saya, agar tetap terus semangat bikin konten ya. Kalau saya melihat channel saya berkembang ya, saya senang dan semangat, karena adsense saya dari channel ini sangat kecil, tidak begitu menghibur, tidak nutup loh teman-teman ya. Adsense saya tuh tidak nutup pengeluaran saya untuk bikin video selama ini. Jadi saya tuh terbayarkan sama kalau ada yang komen seneng, terus juga video yang banyak yang nonton, apalagi nambah subscriber, tuh seneng banget, lebih seneng daripada dapat adsense ya. Maksudnya karena adsense saya dikit dari channel ini, kecil banget ke adsense saya itu. Jadi ya, kalau anda mau bersedia mensubscribe terus meramaikan ya, saya senang sekali. Nah, bisa kita lihat ya, kita start dari sini ya, dari Cito, dari Surabaya. Nah, kenapa kok bukan dari tadi startnya, meskipun saya play videonya, record video dari tadi, agar tahu saya tuh masuk dari mana ya. Nah, ini baru real. Kalau macet tadi kan macetnya bundaran, wajar lah, stuck, jammed ya, bottleneck ya, wajar ya. Sekarang ini this is Surabaya, real Surabaya. Saya melewati frontage sebelah barat. Wah, ternyata lengang ya. Bisa kita lihat sekarang motoran tidak boleh lewat jalan Ayani sebelah kanan kalau dari arah sininya. Jadi pemotor harus lewat sini, itu. Nah, saya melihat dari arah lawan arahnya, ya Surabaya ke arah Sidoarjo itu lengang juga. Saya bisa melihat, mungkin dari kamera mungkin tidak terlihat ya, tapi saya melihat. Nah, saya ini tujuannya mau ke daerah Wisma Permai, daerah ya dekat Mulyosari,
Atau gampangnya belakang Galaxy Mall deh. Mungkin saya lihat durasi deh. Karena saya tahu pasti di Jemur Sari ini di di Taman Pelangi ini pasti macet. Sudah sangat pasti macet ini. Soalnya saya udah biasa sih ya Surabaya itu rumah kedua saya. Jadi ya tahulah saya jam-jam berapa macet, terus jalan-jalan tikus biar gak macet lewat mana di jam-jam tertentu. Ban depan saya kempes, kurang angin. Mic saya ini kurang pas kayaknya teman-teman. Ya, sepanjang di jalur ini frontage sebelah barat saya masih bisa jalan 70 km per jam, bahkan 80 km per jam masih bisa. Sorry saya gak ngidupin GPS ya, saya gak ngidupin tracker GPS, speed tracker itu ya. Saya gak sempat ngeditnya, nanti deh kapan-kapan. Jadi kalian tidak bisa melihat kecepatan yang real ketika saya berkendara ini, karena speedometer kan gak kelihatan cuy. Aduh, mic-nya gak enak posisinya men. Nanti kalau ada lampu merah tak benerin deh. Nah kan, di Taman Pelangi ini sudah kerasa dari sini macetnya. Tuh, dari Ayani-nya pun juga pertemuannya di sini, bottleneck namanya. Bottleneck ya, leher botol. Jadi gini teman-teman, coba kalian isi air di botol. Buat yang belum paham, saya sedikit menjelaskan apa itu bottleneck. Itu kan badan botol itu kan lebar ya, otomatis kan air kalau dijatuhin kan cepat blub-blub-blub gitu. Nah tapi ketika dia kecepit sama leher, akhirnya menyempit gitu loh ya. Seperti itulah bottleneck, penyempitan. Ini macetnya terjadi karena yang dari sebelah kanan saya itu ada yang mau nyelengseng ya, bahasa Jawanya apa ya, ada yang mau ke sebelah sini, itu yang pertama. Akhirnya bottleneck di sini. Nah seperti ini, itu kan mau ke arah kiri yang keluar dari Ayani. Harusnya yang dari Ayani itu keluarnya dari sana dulu, pertengahan jalan frontage itu, terus agak melenceng ke kiri, terus kemudian yang sebelah sini macetnya ini dari mana? Ini macetnya karena di bundaran Pelanginya itu kan apa namanya itu teman-teman? Bundaran Pelanginya itu kan ada lampu merah plus ada rel di Jemur Sarinya. Jadi kalau sampai ada rel, nah sambil saya benerin mic dulu deh, enak kayaknya. Jadi kalau sampai ada kereta api sudah tambah macet. Apalagi jam-jam pulang kerja, volume kendaraan bertambah cuy. Ntar saya sambil benerin mic cuy. Guys, jujur ini sudah 10 menitan stuck dan ini baru bergerak. Bergeraknya pun seperti ini, saya gak ngegas, saya cuma main kopling doang geraknya ya. Ini macet deh sini. Ini doang ya, karena bottleneck ya. Sama kalau saya lewat nanti di sekitaran Royal Plaza itu akan bottleneck juga sama seperti ini, tapi lebih parah ini karena ini muter ya. Oke, dan nanti kita akan lanjut lagi ketika sudah di Jemur Sari. Saya kan karena mau ke Galaxy Mall di dekat ITS itu kan, mau gak mau ya lewat sini. Kalau gak mau macet lewat sini, cuman ada beberapa opsi, yaitu lewat pabrik paku di Sidoarjo. Jadi di Bundaran Baru saya muter lewat Brigjen Katamso itu ya, muter nanti masuk, terus lewat nanti tembus ke ya ke Sier gitu, nanti itulah kurang lebih nanti ke tembus ke Rungkut. Jangan muter lumayan teman-teman, yang paling dekat emang lewat sini atau mau lewat Gunung Sari tadi, lewat ke Brown Karangpilang. Cuman ya sama aja, di Gunung Sari juga macet ya, memang jam-jam segini emang jam macet, tapi sabar lah. Lebih baik udah Surabaya daripada dulu udah nggak karuan macetnya ini ya. Beberapa titik doang dimaklum sih, cuman ini aku parah banget deh, ini nggak bisa jalan. Coba lihat teman-teman, aku jalannya ini pakai kopling doang gitu. Ini loh aku kopling doang jalannya ya sih, aku memaklumi ya, karena memang di sini nih yang dari arah
Ayaninya itu pertemuan mau ke kiri, kebentrok yang dari yang sebelah kiri mau ke kanan. Terus yang dari sini mau ke arah Jemur Sari muter, nunggu rel, ada kereta lewat. Parah. Sedangkan dari arah utara ke selatannya itu juga volumenya padat, orang pulang kerja, orang yang dari luar Surabaya yang habis kerja di Surabaya pulang ke arah Sidoarjo. Padat cuy. Jadi aku harus lewat sini nih kayaknya dia. Oke, kita jalan lagi setelah start hampir 20 menitan. Yes, 15 menit lebih. Ini lihat, bisa kita lihat ya. Tadi matahari masih ada, sekarang udah nggak ada, udah terbenam total loh. Oh my god. Taman Pelangi, Bung. Nah, ini kita sudah keluar dari Taman Pelangi, mau masuk ke arah Jemur Sari. Enak. Saya mau lewat Rungkut aja, mau lewat Rungkut Industri. Kita lihat seperti apa Rungkut Industri. Karena kalau kita lewat Jemur Sari, dia nanti kita di Panjang Jiwonya nggak boleh belok kanan. Nah, kalau lewat Rungkut boleh. Tapi sepertinya lebih macet lewat Rungkut nih. Kita lihat aja ya. Padat sih, cuman masih bisa. Nah, ini depan sudah mulai masuk ke arah CR Surabaya Industrial Real Estate Real. Aduh, lupa lah singkatannya apa lah. Lancar di sini, bisa kita lihat. Yes, syukur dapat lampu hijau langsungan. Justru malah di tempat industrinya sendiri yang lancar ya. Justru malah di jalan protokolnya tuh yang kayak tadi, bisa kita lihat. Gak masuk akal macetnya. Ya maklum ya, karena memang pertemuan banyak output, keluaran. Oke, kita gas terus. Nah, sebelah kanan kita bisa kita lihat ya. Ini kan keluar dari pabrik pulang ke rumah. Nah, ini macet. Wajar. Dari sini kita ini kan, dari arah saya ini kan
bukan dari orang pekerja ya, orang pulang ya ke arah sana. Tapi kalau itu kan orang pekerja yang pulang sebelah kanan kita itu, jadi macet wajar. Waktu saya 20 menit lebih, hampir setengah jam termakan di Taman Pelangi. Ini kedepannya mungkin bisa dijadikan masukan kalau ada yang melihat motovlog saya ini. Di sini nampak lancar dari arah saya dan dari arah sebaliknya pun juga nampak lancar, aman. Ini dia Sier, Surabaya Industrial Estate Real, apa ya? Industrial, aduh, nggak tahu lah saya. Lupa singkatannya intinya rungkut industri gitu loh ya. Jalannya jalan pakai pavingan. Ini saya nanti akan belok kiri di lampu merah sana, tapi masih lumayan jauh. Tujuan akhir saya ke Galaxy Mall, belakangnya Galaxy Mall, Perumahan Wisma Permai, ada perlunya. Oh man. Enak ya, lancar ya sini ya. Kalau lewat Jemur Sari, saya akan agak sedikit terkendala nanti ketika belok kanan di perempatan Panjang Jiwonya itu tidak boleh. Saya harus lewat arah Beratang atau saya harus belok kiri terus putar balik dulu seperti itu. Intinya makan durasi juga. Ini lancar sebelah sini. Yang saya prediksi, tapi nggak macet sih masih lewat sini sih. Kalau pagi padat, tapi nggak sampai numpuk kayak di Taman Pelangi tadi tuh. Ya ini kan memang padatnya meskipun daerah industri, cuman kan sudah orang sekali masuk ke pabriknya selesai, nggak macet. Nah ini sudah keluar dari Sier, udah mau masuk rungkut. Ya udah rungkut maksudnya. Maksudnya udah mau masuk jalan rungkut, porosnya tuh loh, poros rungkut. Nah, saya belok ke sini. Semoga di depan Transmart gak macet. Biasanya macet di sana itu. Thank you.
Nah, biasanya macetnya di sebelah sini sih. Tapi aman dah. Kayaknya saya akhiri di sini karena terlalu panjang videonya teman-teman. Ya bisa kalian lihat sendirilah gambarannya gimana. Karena ini udah malam hari ya, bukan sore hari lagi. Jadi enggak, ya gimana mau judulnya, suasana Surabaya di sore hari. Ya sekarang udah malam. Jadinya ya sudah, berarti saya akhiri saja videonya. Meskipun masih jauh, belum nyampe ke daerah Wisma Permai. Terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang hangat.